semuanya kena semua ya. Cuman dengar tadi abang begitu masuk sini kok jalan Haji Sabri. Ini jalan-jalan batu di sini lah sini-sini. Abang, pertama-tama kita terima kasih sama Pulau ini yang sudah mengatur kesempatan kita ketemu. Abang ucapin terima kasih sama Bang Tirta. Mana Bang Tirta? Dulu loh, ini putranya Bang Dulu. Bang Dulu, dulu Sohim Ana waktu ini masih di DPR. Kemudian tokoh masyarakat yang itu sebenarnya Pancaku cucuk dari Kong Sabeni. Masya Allah, ini gara-gara Bang Sabeni bilang dulu sekali-kali lo jadi gubernur lo. Kayaknya kejadian. Nah, cantiknya Bapak Ibu sekalian, Mas Pramono kirim salam. Beliau nggak bisa datang kemari karena beliau ke tempat lain. Nggak mungkin pengantinnya jalan berdua. Waktunya habis. Jadi Mas Pramono kemana ya, Abang kemana? Abang mau ngucapin, insya Allah 27 November kita pilkada DKJ. Siap nggak? Insya Allah kalau Mas Pram sama Bang Lu menang, kita disiapin hadiah buat masyarakat Jakarta. Apa aja hadiahnya? Satu, kita akan tingkatkan insentif RT/RW. Kalau sekarang RT/RW 2 juta, RW 2,5 juta, besok kita naikin 4 juta sama 5 juta. Kita akan tingkatkan EKK Pocjadu. Jumanti kita naikin. Dasarusra kita naikin. Artinya, artinya Mas Pramono ini tahu tentang bagaimana kesejahteraan di masyarakat. Misalnya tadi, yang pasti. Pagi itu gak bakal dihapus. Dulu setiap tahun harus diverifikasi setiap tahun. Besok setiap tahun langsung 8 tahun. Anak-anak kuliah satu lulus kuliah sampai 8 semester kita biayai. Nah, apa lagi? Kemudian kita akan membangun balai rakyat di setiap kelurahan. Supaya apa? Kita kalau ada acara bisa kawinan bisa, mau sunatan bisa, mau olahraga bisa, mau berbudaya bisa, pencaksilat bisa latihan di balai rakyat. Nah, artinya insya Allah kita akan memberikan insentif-insentif kepada masyarakat Jakarta. Bukan dari janji, ini dihitung semua, ya kan? Bahkan tahu apa lagi? Kita akan memberikan 15 golongan orang gratis menggunakan MRT, LRT, Transjakarta dan Jaklingko. 15 golongan. Apa saja 15 golongan? Lansia, disabilitas, orang berbeda homoseksual, anti, kemudian PKK, posyandu, mereka bisa menggunakan gratis transportasi umum. Juga kita berikan gratis liburan ke Ancol, cuci kaki gratis di laut, makan dan sebagainya. Nah, jadi intinya babe, semua itu tentu baru bisa terrealisasi kalau gubernurnya Mas Pramono dan Bang. Sekarang abang 11 tahun membenahi kampung orang, abang di Banten. Dulu jadi wakil bupati di Kabupaten Tangerang 5 tahun. Jadi wakil gubernur di Banten. Jadi gubernur di Banten. Masa kampung orang bisa merapin kampung sendiri gak bisa? Mau gak merapin kampungnya? Mau gak? Inilah saatnya kita bergotong royong untuk memajukan kampung kita. Karena besok Jakarta bukan ibu kota lagi. Ibu kotanya pindah ke Kalimantan. Kita akan menjadi provinsi yang mandiri.
kita boleh menentukan kebijakan apa saja. Makanya kenapa Pak Prabowo itu pesan ini harus disampaikan. Apa? Pemasangan CCTV RTW. Apalagi peningkatan insentif RTW. Apalagi peningkatan PKK di Mantik, Posyandu, kemudian Dasawisma. Apalagi gratis 15 golongan. Dan kita akan menciptakan, melahirkan bus sekolah gratis untuk lagi bukan kita babe, kagak ada gunanya sampai teriak-teriak kalau besok ada bosan. Itu saja yang saya sampaikan sekali lagi. Jangan lupa nanti abang akan berikan ini esmat. Ini namanya jaring asmara, bukan asmara maksudnya ini jalan aspirasi masyarakat Jakarta. Nah nantinya babe dikasih ini isi. Apa dipenuhi? Lansia misalnya, KJP misalnya, maaf sampai maaf mungkin toilet, kloset, duduk, berdiri, terus semua di sini ya. Nanti kasih lagi sama panitia. Nah ini nanti menjadi database bahwa kampung ini perlunya apa. Karena setiap kampung punya keperluan yang beda ya kan. Nah jadi mudah-mudahan ini bukan lembaran yang sengaja kita buang untuk kita tidak manfaatkan. Ini sangat berguna bagi Bang Dul, bagi Mas Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah.